Oh! Astagfirullah. Balik lagi di channel Kumit Project Kucil dan Cimit. Sepasang kekasih yang tidak pernah akur, tapi memang selalu akur. Saling mencintai. Bang, ini kita lagi gak marahan kok. Kita udah baikan. Kan dari video sebelumnya juga udah baikan. Iya sih, cuman kamu kenapa salah-salah terus sih? Ini kan opening, harusnya semangat dong. Ayo balik lagi di channel Kumit Project Kucil dan Cimit. Sepasang kekasih yang tidak pernah akur, tapi saling mencintai. Alright. Nah gitu sih kompak. Ya, reaction kali ini bukan video ya. Ya. Biasa. Bisa lah. Iya, masa lalu kelabu Cimit kita aib Cimit kita bongkar ya. Anjir, emang enggak ada aib lu juga di sini ada. Enak banget. Enggak, ini spesial aib kamu sama di foto. Enggak enak aja enggak ya? Enggak kan, Gong? Gilingan kali. Ada beberapa foto yang bikin kita mengkikik mungkin ya. Dari foto-foto zaman dulu Cimit yang sangatlah alay ya. Berisik lo. Yo, langsung aja. Kita buka. Wallahi, dari samping kayak bonek. Jangan nyebut orang yang orang nggak tahu, sayang. Iya. Iya, cuman ini penonton rapat. Bingung nanti. Kamu nyebutin orang yang nggak dikenal penonton. Mm-mm. Kalau kamu nyebutin artis siapa? Ya, enak. Oh, iya. Suka banget gitu. Oh my god. Kayak penyanyi Malaysia, Bang. Ini maksudnya apa? Oh, lagi Ramadan. Oh enggak, lagi Lebaran. Tahun kapan, Bang? Enggak tahu, lupa. Kayaknya bukan saya ini. Ini cover boy ini nih, orang Malaysia kayaknya ini. At Rahmat Harahap pakai T. Itu Rahmat Harahap. Ini maksudnya gimana ini, Bang? Salah itu. Itu salah. Ini emang akun kamu dulu kayak gitu. Oke, okay, skip ya, lanjut. Ih, kok kan curang kan giliran foto dia enggak mau dibahas. Giliran foto gue. Kamu ngecengin foto gini dosa banget. Kok gue dosa sih? Sedang berdoa gitu. Iya. Seorang Rahmat ini sedang berdoa. Iya, cuman lucu aja gitu. Udah kayak ini kartu ucapan Lebaran yang kayak di apa namanya mall-mall gitu loh, di toko-toko buku gitu kan. Keren. Tapi kreatif kamu. Udah ada jiwa kreatifnya dari dulu berarti ya. Dibikin gitu kan foto. Baca sendiri. Dong apa itu doanya. Iya. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan bertemu bulan Ramadan. Jadikanlah bulan ini bulan yang penuh berkah. Kuatkan iman kami agar bisa menjalankan ibadah dengan baik. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Ya kan, Ramadan bentar lagi. Oh iya, bentar lagi ya. Sebulan lagi nih kurang lebih ya. 2016 apa 2015? Lupa. Oh, lupa. 2014 apa ya? 14 kayaknya nih, rambutnya masih kayak gini, masih ada kuncirit ya. Ya Allah, oke. Yo. Oh! Gila, ternyata Anda udah keluar negeri. Tapi enggak bisa bahasa Inggris. Oh my god, gila, green screen abis sih tapi ini. Enggak, jadi orang ini masukin foto aku ke tempat dia. Yang edit tuh orang ini nih, bukan aku. Mas. Iya. Yeah. Mas. Kamu udah pernah ke Paris? Hah? Paris? Eiffel, I'm in love gitu? Sama siapa? Hah? Sama Titan. Oh my god, astagfirullahaladzim. Kok jijik ya? Kok jijik? Terus rambutnya ini udah berubah lagi. Oh my god. Ya Allah, kayak dono, Bang. Oh my god. Kayak dono, sumpah, Bang. Kayak anang. Anjay, iya bener. Kacamatanya kayak anang, kacamata persegi yang kecil gitu kan. Yeah. Oh my god. Ini siapa nih, Bang? Masih kenal? Masih ingat? Gak tahu siapa itu. Siapa juga? Gak tahu. Masa gak kenal mungkin? Itu pokoknya asli kayak fotonya di situ emang dia ya. Oh iya. Oh emang kamunya sendiri berarti nempelin. Oh my god, iseng banget. Itu kan zaman jahiliyah waktu itu. Oh dianya sebenarnya asli. Apa gimana sih? Kamunya nempelin apa gimana? Gak ngerti konsepnya aku. Iya, kayaknya lupa kan udah lama. Lupa atau pura-pura lupa. Saya tiba-tiba lupa ingatan ya. Ya udah deh kalau gitu ya. Lupa ingatan katanya, guys. Ya wes ya, gila. Halunya tingkat dewa ya, Bun. Kayak lu gak pernah aja, pasti lu pernah kan? Gak pernah.
level-level kayak gini bang, wallahi kagak pernah gue tiba-tiba mau, misalkan gue mau ke Paris terus harus di, aduh pengen ke US terus ada patung-patung itunya, gak pernah bang, wallahi bang. Seumur umur gak pernah ngedit sampai segitunya. Ya bagus berarti kreatif. Iya kan aku bilang kamu kreatif, kreatif udah dari dulu. Yo. Gila tapi kreatifnya. Imajinasinya terlalu tinggi ya. Tapi mudah-mudahan kamu bisa, oh, kita iya, bisa ke sana. Ini adalah sebuah doa mungkin. Doa ya, amin. Doain aja guys bisa ke Evo. Jangan cuma bisa doang, bisa beli rumah di sana. Amin, amin. Terus bisa bahasa Inggris juga, bahasa yeah. Perancis ya. Alhamdulillah. Yo. Udah yuk. Oh, oh my god. Ini kok jadi foto gua semua. Enak nih gua ya. Dari kemarin soalnya udah aku terus sayang ngawalin, sekarang kamu. Oh, oh, siapakah mbak-mbak baju kuning ini? Mohon maaf. Teman lah, teman semua itu. Oh, teman semua. Ini siapa nih, Bang? Kayak yang ini, Bang. Apa tuh? Dasar kau kayak yang racun. Apa sih dua racun itu loh, yang rambutnya poni kayak gini. Kan ada tuh salah satunya tuh. Enggak tahu siapa. Tata apa? Siapa lu ngomong apa? Iya nih, mukanya mirip, Bang. Dasar bukan, kau. Ini teman-teman semua ini. Oh, teman semua. Ini di mana nih, Bang? Tahu lagi nongkrong apa gimana? Lagi kumpul kebo gitu. Astagfirullahalazim. Lagi nongkrong. Oh, 3 lawan 2 cewek gitu, Bang. 3 cowok lawan 2 cewek gitu. Oh my god. Aduh, udah mulai muak. Oh my god. Mbak-mbaknya yang samping kamu agresif ya, Bun? Apa yang agresif? Itu lihat tuh tangannya di tangan kamu. Ya Allah, itu enggak kena, cuman kelihatan di foto doang. Kena, Bang. Ih, ini orang nih, ih. Kena, wallahi ya, itu kena banget tuh, Bang. Gini. Ya itu di atas nih, kalau di foto kelihatan ini, cekek. Ih, itu permainan gini, kami. Sentuh. Ya, sentuh, agresif lah intinya kan deket-deket ya kan. Kayak gitu ya. Gini nih, deket-deket sini nih tuh, deket-deket gitu. Dadanya juga deket-deket ke sini. Ya, ya. Sapa sayangku. Ya Allah. Bentar-bentar gue mau baca. Kuatkan diri dari godaan. Jangan, oh ini typo nih. Jangan sampai pecah duluan. Ingat sebentar lagi juga azan. Semangat. Selamat berpuasa. Fotonya gini yong. Yang kelihatan cuma mata doang. Gila, 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 gila. Terus ada bintang-bintangnya lagi. Iya. Bang lu alay banget. Walaunya, kalau kayak gini gimana Edward Cullen ya bang? Kayak Edward Cullen, kayak Edward Cullen juga alay nggak sealay ini bang. Wallahi bang, tuh lihat tuh mata doang. Ini aku nggak kenalin loh kalau ini kamu, cuman pas dilihat lagi matanya, oh iya sih bola mata kayak kamu banget, bulat gitu gede gitu kan. Ya Allah, ceritanya ini bikin meme-meme saat bulan puasa gitu ya, yeah. Harus semangat gitu. Buat motivasi orang, yeah. Menghibur orang di ketika Ramadan. Ramadan ya. Mulia, mulia. Tetap ya, enggak jauh-jauh dari lauk nasi Padang gitu ya. Oh, Padang itu enak lauknya. Apalagi buka pakai nasi Padang tuh udah luar biasa banget itu. The best banget ya. Ya next, dia lapar nih. Oke, okay, next. Oh my god, ini kayak kemarin ya. Siapa yang kamu jagoan neon, jagoan neon. Ceritanya ini ada preman ya kan, mau didatengin sama musuhnya nih. Aduh, abang, abang. Lu kalau kayak gini bener, kayak preman lu. Allah ya bang. Kalau gini, kayak apa? Kayak mas-mas teng. Mas teng ya. Yaudah besok potong rambut lah kayak Bambang, rapih. Kayak enggak. Kuril. Takutnya kayak gini bang, jangan deh, jangan. Kamu tuh rapi tuh justru kayak bajingan. Jamet bang. Jamet banget sumpah. Ya udah serah simit lah mau gimana lah ya. Udah gini aja gue demen, gue gini cuman mungkin ya lebih rapi aja sih, lebih bulat kayak brokoli. Brokoli ya. Brokoli bener kan sayuran? Brokoli bener kan? Iya. Ngembang gitu kayak pohon beringin tuh lucu. Ini di yang kamu ke Jogja itu ya? Iya. Yeah. Masih di jembatan yang kamu kemarin foto-foto itu. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, next. Oke. Kuning-kuning, awas ngambang. Mana gue? Oh. Aduh, dekat cowok. Oh,
Sekarang dia balas. Sekarang dia balas. Oh, itu mantan Cimit. Enggak, bukan anjir, itu Petra, bukan mantan. Agresif ya Cimit di gini-giniin tuh. Tuh, langsung dibalas. Kali ini Cimit yang agresif tuh. Cowoknya, "Ih, aku mau nyandar di kamu." Kalau ini jelas. Jelas kelihatan nempel, wey. Enggak ya, karena ini juga sahabat akunya juga bukan sahabat yang cowok-cowok gimana banget, beda bang cowoknya. Tetap aja you cowok. Know me lah, you know me lah maksud gue. Enggak lah sayang. Enggak lah sayang, beda lah. Beda, ini cowoknya tuh bener-bener ini yang... Ini apa? Kampanye partai? Ini tuh kalau gak salah lagi lomba bang. Lomba apa? Dance? Kalian tuh apa? Enggak, lomba padu suara. Oh padus. Oh, padus, paduan suara. Padus. Anak padus gue. Gue di suara-suara alto bang. Kasian banget gurunya ini. Aduh, coba-coba gimana contohin padus. Ya suara-suara alto gini ya, gimana? Lah bang. Ya gimana? Bingung bang, udah lupa ya, bang. Yang diajarin apa dari komunitas ini? Ah udah kayak bang, lupa bang, komunitas gitu, ini SMA ya, ekskul ini, ekskul padus, pokoknya gue di posisi jadi suara alto. Kalau dia sopran, jadi ini sopran juga, aku sama ini tuh alto. Nah kalau ini yang, apa sih kalau cowok tuh? Ngondek, enggak? Iya sebenernya, enggak, suaranya tuh kayak techno, apa techno ya, apa sih yang yang kayak echo gitu, echo gitu loh bang, suara-suara echo yang melengking-melengking cowok-cowok gitu. Tapi beda dari sopran ya, beda. Yang ngerti lah maksud gue ya kan, pokoknya gitu lah, echo kalau nggak salah suara echo. Iya, oke. Next. Ush. Gila, sokul banget, gila. Sokul banget sih lu. Tapi kok rahangnya gede? Karena kan kurus. Gede banget kayak rahang cowok, kayak Rembo. Jadi kayak ini kamu, banci. Aduh, itu apa? Pohon apa? Kemangi, bukan? Enggak, daunan yang ada di pinggir jalan dia ambil buat props. Ini di kota tua, bang. Enggak, mawar di jalan tuh murah, beli aja dulu kalau mau foto. Kok ya, ngambil rumput-rumput di jalan gitu? Kan enggak punya duit, bang. Wow, sedih kan aku. Ya, makan aja susah. Iya, untung makan ya. Iya, untung makan. Astagfirullah. Coba gaya dong, guys, coba sekarang. Contohin. Kayak Hollywood, guys, guys. Kayak mana nih? Mana Hollywood yang bisa gua giniin? Enggak ada. Apa ya? Ya udah pokoknya gitulah ya. Gayanya aja enggak harus. Right. Terus bibirnya harus di terus matanya di pupilnya dikecil-kecilin gitu. Tapi benar kayak banci Thailand. Ya ampun. Alright. Luar biasa ya. Cantik ya? Alay enggak? Enggak alay dong. Masih oke lah. Masih oke lah. Dari tadi di Paris. Oh, ini sama anak padus juga ini. Boong, ini mantan ini. Enggak, bukan. Gayanya sama gini. Enggak, lihat dong, enggak mungkin dong cowok kayak gini. Pokoknya emang aku tuh enggak jauh-jauh dari yang begitu, bang. Gayanya aja sama, kita kompak ya, Beb. Fotonya gini. Yo, enggak, Beb. Ini anak padus, Beb. Sepatunya sama. Enggak lah, Beb. Yo, ini zaman-zaman Adidas apa ya namanya? Ranil apa? Ranwil apa? Apa ini tas pinggang? Mau kayak Ariel kamu. Tas pinggang yang mana? Bukan ini. Kresek anjir. Bukan tas pinggang. Ya Allah, zaman dulu ya. Ini di mana, tahun berapa nih? 70? Enggak, 2000. Fotonya kayak tahun 70 soalnya. Ya editannya sih. 2000 berapa ya? 2008 apa 2009 something. Pokoknya 2008 sih kayaknya. SMA. Tapi ya begitu, ini tuh sebenarnya anak paskib cuman gitulah. Oke. Ya. Cukup ya. Bukan sama mantan ini, beda-beda. Kalau mantan gak kayak gini. Langsung cekin aja. Mampus. Agresif sekali, Bun. Enggak lah, Bun. Oh! Astagfirullahaladzim. Insap dunia mau kiamat ini. Kamu tahu gak reaksi kamu tuh kayak apa? Tawar aku, Om. Ayo, Om, tawar. Astagfirullahaladzim. Betis gede banget.
Oh, betisnya, gue fokus ke betis ini. Ya udah kayak malu ah gue ah. Aib ah gue, kenapa yang ini sih? Sebel banget ah. Ini di belakang rumah orang ini. Pasti bawa anjing ini belakang ini. Enggak, kota tua. Oh, kota tua ya. Kan ada yang bangunan-bangunan tua gini. Ya Allah. Ini kurang tidur kayak ini ya, agak ngantuk dia foto. Kan pada zaman itu kayak gitu gayanya tuh. Udah keren banget pada zaman itu ya foto. Wah, kayak keren gini. Banget, wah, udah luar biasa banget ya. Iya, ini cuman sayangnya belum di Photoshop aja. Ini udah pasti yang nge-like banyak gitu, udah optimis banget ya. Enggak pernah di-share di ini sih, di Instagram. Dulu kan zamannya Facebook doang paling. Iya kan. Jadi kayak foto-foto hunting chimps meet right. Hunting you gitu. Ini udah paling keren banget ya. Udah foto terbaik lah itu ya. Iya, iya. Yes. Tapi nggak bisa diedit gitu, pahanya agak dikecilin. Atau bekas knalpot ini. Itu tanda lahir ya, maaf. Toh itu, toh. Toh aku itu, kan kamu tahu aku ada tohnya. Ini kan toh aku. Tanda lahir, ini bukan bekas knalpot. Ya Allah. Kirain bekas knalpot, maaf. Aduh. Itu tanda lahir. Aduh, wah luar biasa ya foto dek cibit ini. Ya kalau gue orangnya apa adanya sih bang, nggak yang terlalu maksa kayak ya ke pasar, iya ke pasar, ke Paris. Dimulus-mulusin gitu. Iya dimulus-mulusin. Paris tadi keren lah. Halo. Bahagia gitu kan reaksinya. Apalagi itu yang tadi yang padam gitu, enggak sih. Ini natural aja udah begini-begini gitu kan. Ya karena aku suka bikin meme dulu. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Komik-komik gitu. Iya, nggak apa. Okay, alright. Udah mulai, aku bayarin foto boleh. Aduh. Sejak sekarang. Enggak, takutnya encok aja abis foto, agak miring-miring gitu kayak susah juga itu. Pegel nggak abis itu? Pegel. 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 Yeah, next. Oh ini masih kecil banget, ini SMP bang. Ini jadi apa ini? Jadi ini ceritanya pas waktu lagi ikutan di Aneka Yes kalau nggak salah. Nah ini tangan siapa masalahnya? Jadi tangan orang. Kok kamu kayak tersiksa gitu ceritanya di sini? Kamu muanya, di aniaya ini? Enggak. Ini tuh kalau nggak salah lagi yang ini. Aku tuh kan ikutan kayak dulu kan cover girl gitu-gitu loh bang. Nah terus aku jadi contoh modelnya yang mau di make upin. Contoh model yang gagal. Astagfirullahaladzim. Kagak bang, ini aku tuh udah masuk nominasi bang. Oh. Tahun berapa ya? Tapi emang umur berapa ini? Umur 13 atau 14 tahun, 14 tahun lah. Itu udah tumbuh tuh. Apanya? Bakatnya. Ah, udah mulai tumbuh-tumbuh tuh bakatnya. Atau baru jarang-jarang? Ya kan. Jarang-jarang tuh apa ya, dia? Maksudnya bakatnya itu masih kadang tuh ada, kadang enggak, kadang tipis-tipis. Udah tumbuh. Udah mulai lebat. Agak beda. Oh, belum. Apa masih di bakatnya. Ya Allah. Ya ngomongnya ambigu, lebat, jarang. Tumbuh apa kan sih? Bakatnya kalau udah lebat tuh berarti semangat gitu. Bakatnya kuat gitu, motivasi untuk mencapainya gitu loh. Oke lah. Cakep kan itu masih, ya Allah. Iya, polos cakep. Banget ya, polos banget ya. Tapi bukan kayak kamu loh. Kayak siapa? Kayak Amanda Manopo. Kayak siapa ya? Kayak siapa? Kayak ini. Melas banget ya mukanya ya. Tertekan banget ya. Apa kayak siapa? Siapa sih yang di Trans TV itu? Trans TV siapa? Ya Lata itu siapa? Pok siapa? Pok siapa itu nang? Pok siapa? Hah? Ponori. Ponori? Bukan Ponori. Hah? Siapa anjir? Pak Alpa. Pok Alpa? Ya mana? Oh nggak tahu, nggak pernah nonton TV. Oke, ya skip. Dah? Udah habis. Udah. Ya Allah. Ya Allah. Tapi gue nggak ada yang sehalu abang. Intinya abang the best sih kreatifnya dari dulu. Gila. Juara kreatif halunya ya. Nggak, soalnya gue nggak ganteng, jadi ya udahlah ya, fotonya dikonyol-konyolin aja. Tapi kesini-sini kok jijik gitu. Beda zaman waktu itu. Pada waktu itu lucu banget, keren banget itu. Kalau nanti bulan puasa mau bikin meme-meme kayak gitu lagi kah? Yang enggak, cuman mata doang. Sekarang kan udah naik ke video. Kalau dulu foto, sekarang video. Kita apa yang ada di dalam hati ini kita utarakan dalam video, bukan dalam meme lagi. Tapi sesekali mau dong bikin meme, tapi bukan konsep yang kayak gitu kan? Oh, yang lebih ke kata-kata mungkin. Lebih yang berkelas lagi lah ya. Oke. Okay. Foto favorit kamu yang mana kalau foto aku? Foto kamu yang favorit? Ini sih, bang. Oh, Ramadan. Ramadan. Ramadan tuh menurut gue favorit banget sih. Gila. Udah kayak sampul kalender ya? Iya, enggak. Ini.
apa namanya kartu ucapan Ramadan lebaran gitu loh. Persis sama tipe-tipenya tuh kayak gini tuh efek-efeknya kayak gitu, keren banget. Kalau Cimit foto yang nyandar di tembok tadi itu udah the best banget tuh, apalagi betisnya itu udah luar yang ini gitu. Iya. Wow, udah oke. Kalau kalian yang mana yang termuak, yang mana foto termuak, yang komen di bawah ya, foto mana, foto Cimit atau foto gue yang bikin kalian ih gitu loh. Iu. Oke, terima kasih udah nonton, sampai jumpa di reaction berikutnya. Dadah. Alay ya. Iu kelul, lebih alay.